Geli banget ucapan Cinta Loli buat Fadil Bajidek bikin netizen begini. Anak Nikita Mirzani, Laura Mizani Mawardi alias Loli yang sedang kasmaran dengan kekasihnya, Fadil Bajidek, kembali melontarkan rayuan dan mengungkapkan rasa cintanya ketika live TikTok. Dalam live TikTok tersebut, Loli kembali mengulang caranya menyampaikan pesan romantis kepada Fadil Bajidek ketika merayakan 2 bulan hubungan asmara mereka. Namun kali ini Loli menyampaikan bahwa dirinya hanya mencintai Fadil Bajidek dan tidak ada pria lainnya. Dir sayang, waktu cepat berlalu rasanya hampa. Dir sayang, aku cinta kamu, gak cinta yang lain. Ujar Loli sambil tertawa dilansir dari TikTok @sicengeng30. Loli juga menyampaikan rasa rindunya dengan Fadil Bajidek yang tidak pernah ditemuinya langsung tatap muka. Dir sayang, aku kangen, ujar Loli tertawa. Bagi Loli, Fadil Bajidek adalah sosok laki-laki yang sudah membuatnya jatuh cinta termehek-mehek. Hai sayang, dir sayang, aku cinta sama kamu. Dir sayang, kamu tuh bikin aku klepek-klepek, ujar Loli. Usai mengutarakan rasa cinta dan rindunya itu, Loli lantas merasa geli dengan tingkahnya sendiri yang menjijikkan. Dir Fadil, kamu tuh cekerukuk? Ish, jijik banget demi Allah deh. Aduh, males banget tuturnya sambil tertawa. Sementara sejumlah warganet justru khawatir dengan tingkah laku anak Nikita Mirzani yang terlihat seperti orang stres atau menahan kesedihannya. Ketawa dia kayak nahan sakit gitu, kayak nahan nangis, dia butuh orang untuk bercerita dan meluk dia, tutur netizen. Takut dia jadi stres malah kalau sendirian, timpal netizen lain.